sakit wah pakai ambulans. Astagfirullahaladzim. Iya dah. Kenapa muntahnya? Kenapa? Kemarin itu dia itu terlambat lupa sarapan. Astagfirullahaladzim. Untung mamanya lupa. Terus habis itu, oh iya, terus mamanya lupa bawa pekan untuk anaknya. Ya untung, Allah. Iya. Terus juga ke rumah sakit. Iya, anaknya lupa. Gimana bunyi ambulannya? Ambulannya itu warna putih. Gimana bunyinya ambulan? Gitu tuh ya. Terus diapakan di rumah sakit? Terus kasih obat, terus nanti mati pagi sembuh, terus boleh pulang. Siapa nama anaknya? Namanya itu loh Alisa, gak tau soalnya mama itu gak kasih tahu nama cowoknya. Anaknya cowok. Anaknya cowok. Di rumah sakit mana? Itu di ambulan yang di deket kantornya. Itu kantornya mama di belakang. Dekat kantornya mama ya. Kasihan. Anaknya enggak nangis? Enggak. Anaknya enggak nangis? Enggak. Masa kalau sakit enggak nangis? Aku kalau minta enggak nangis. Enggak nangis ya? Iya, sebenarnya kalau aku minta itu juga enggak nangis. Terus Alisa kalau sekolah enggak pernah nangis? Enggak pernah nangis? Iya, waktu kemarin itu waktu umur 1 tahun itu aku itu ngajinya enggak di Alkindi. Di mana? Itu loh yang di dekat kampung itu. Itu kan ada anak-anak ngaji, terus tadi paginya sekolah, terus habis itu sore ngaji. Oh, gitu tah, ya Allah. Lewat kampung, makanya mulai enggak lihat Alisa. Alah, ya Allah, ya Rabbi. Terus Alisa ngajinya setiap hari? Iya. Setiap hari ngaji? Iya. Ngaji apa? Gimana? Itu Al-Quran. Al-Quran, ya Allah, pinter sekali. Tapi kecil. Al-Quran kecil? Iya, tapi agak besar. Gitu dah? Iya. Kamu ngaji sama siapa? Alisa ngaji sama siapa? Ustazah siapa? Cowok. Cewek. Cewek. Ustazah siapa? Itu loh, nanti mulai nanti besok Alisa itu dikenali. Nanti kemarin itu Alisa dengar kayak ada bu guru baru di situ. Oh, ya Allah, senang. Terus nanti besok dikasih namanya. Senangnya ada bu guru baru. Bu gurunya cantik pasti. Iya, cantik. Cantik. Cantik kayak siapa? Kayak Alisa apa kayak mama? Iya, kayak Alisa sama mama. Alisa cantik ya. Cantik dan pinter ya? Iya. Senangnya cantik dan pinter. Inilah Alisa. Siapa nama bapak panjangmu? Alisa Salsabila. Alisa Salsabila. Putri dari bapak. Bapak siapa? Itu tentara. Iya, namanya siapa dong? Namanya papa. Itu Muhammad Faikul Hima. Inilah Alisa Salsabila. Putri dari bapak Muhammad Faikul Himam. Dan putri dari mama tercinta. Mama siapa namanya? Nurul Kusuma Ningsih. Mama Nurul Kusuma Ningsih.